Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, apakah ada tahu apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Peristiwa ini diriwayatkan dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Subhanallazi asra bil abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir sadaqallahul azim. Selama perjalanan Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah diperintahkan sholat lima waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Dan saat Nabi Muhammad turun ke langit ke-6, di langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan keringanan kepada Allah. Alasannya umatnya tidak sanggup laksanakannya karena Nabi Muhammad sayang kepada umatnya. Akhirnya Nabi Muhammad menghadap Allah dan meminta keringanan yang awalnya 50 waktu sampai 10 waktu. Dan keputusan terakhir pun tiba bahwa umat Islam diperintahkan sholat 5 waktu. 5 waktu yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat adalah tiang agama. Jadikanlah sholat untuk kebutuhan, bukan sebagai beban. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.